Il gâteau remonte. Il gâteau remonte. Selamat pagi teman-teman. Kita bangun agak siang karena semalam kita main kartu, seru sekali. Jadi tidurnya agak kemalaman, mau jam 1 kah? Dan akhirnya sekarang baru bangun, sesudah mandi. Dan ya, kita mau beraktivitas. Jadi sama aja teman-teman untuk jalan-jalan, lihat kegiatan kita ngapain aja selama kita liburan begini ya. Liburan ala bule, cie. Anyway, saya kasih tunjukkan pemandangan cantik sekali dari kita punya jendela kamar begitu bangun pagi. Liburan, enak sekali. Semoga teman-teman keadaannya semua baik-baik saja, sehat-sehat ya. Muah. Selamat pagi. Lihat itu pemandangannya, cantik sekali ya. Paling senang memang ini bunga hortensia warna putih, banyak sekali di daerah ini. Kemarin pas jalan-jalan lihat bunga-bunganya di semua, hampir di semua rumah ada kah. Biasa ada suara burung-burung, cuman ternyata mungkin sekarang mereka lagi kemana kek, jalan-jalan juga kapal burung-burungnya. Nanti saya ajak teman jalan-jalan lihat sekitaran kompleks rumah liburan di sini ya. Er zit een pit in. Ja, sommige. Ik denk dat we zo moeten eten gewoon. En voor jou? Is het lekker? Lekker hoor. Ja. Ook? Voor wie? Voor mezelf. Enak. Enak. Oké, okay, dat is mangosteen review. Manis. Oh ja, manis. Zoet is manis. Inilah suasana perkompleksan. Saya jalan mundur. Tapi bagus sekali. Dia punya kompleks. Saya semangat. Mau bilang papa mama terima kasih sudah diajak liburan. Memang kali-kali tuh harus liburan ke yang alam-alam gitu ya teman-teman. Jadi tong bersyukur dengan suara burung-burung ini sama cuaca yang bagus gitu. Mana rumahnya juga lucu-lucu, kecil-kecil begitu. Burung dia santai di atas. Jadi ini tipe rumah-rumahnya teman-teman. Tuh, pakai atap Ritz jerami kah? Yang di pinggir-pinggir kali begitu. Tapi suasananya cantik memang. Suasana alam.
kita di kastil, teman-teman. Dadah. Itu kastilnya. Kastil Ruhr loh. Gak tahu di dalam bisa rekam tidak. Tapi bagus. Dan di sebelah sini ada tempat buat ngopi-ngopi. Mooi, hè? Ja. Mathilde Schoolheim. Ja. Ja. Tapi ya, dulu bisa meret di sini, teman-teman. Keren deh. Let's smack the breakfast with a few. Ta-da! Is Nonya Sapiatu Anwar? Yes, correct. Did they ever hear stories about Holland and about Sapiqa Pastamon? Kalau yang dari Belanda sering memberi bingkisan, alat-alat sekolah, juga bendelan yang kain yang untuk taplak meja. Yeah, she's like, she was born in 1961 and she was in primary school. She remembered receiving a gift from her aunt, a pencil sharpener, which was not available in Indonesia then. Jadi kita ke taman. Luasnya katanya 4,5 hektar, teman-teman. Masuk ya? Kalau mau piknik di situ juga bisa. Ini pohon apel, teman-teman. Bisa lihat apelnya? Tapi tidak boleh panen ya, kan ini bukan kita punya. Tapi ada banyak-banyak pohon di sini. Oh, ini sudah agak-agak hijau.
Ah, this is more green. The other one more red. Kijk. Oh ja, dikker. Cantik sekali teman-teman, dia punya taman. Saya suka sekali. Jadi di sebelah sana ada lavender. Sama dia punya apel, pohon apel di situ. Terus di bagian sini lebih ke bunga-bunga yang warna-warni. Bagus juga. Senang kalau jalan-jalan tuh begini. Lihat yang cantik-cantik. Terus cuaca antara mendung dan juga panas. Jadi sekalian menikmati. Minum teh sedikit, minum teh sore-sore. Ada burung di belakang situ. Tempatnya bagus ya. Macam acara-acara kawinan gitu kah. Ada burung merpati. Setra mau pulang. Lihat itu teman-teman, ada kelinci. Konanja. Lihat tidak? Di dekat pohon. Kelincinya lagi makan. Teman-teman, kelincinya. Seru ya? Sate sama mama, kita makan scones tea, British tea. Aneh nih teman-teman, saya jatuh cinta sama tempat ini. Tuh, tempat duduk di belakang. So dreamy ya, macam di mimpi-mimpi begitu. Jadi duduk, minum teh. Terus makan kue, cerita-cerita dengan pemandangan seperti ini. Hijau, suara burung-burung. Jadi itu saja kita punya jalan-jalan teman-teman. Terima kasih sudah jalan-jalan sama saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!